Halo teman-teman, selamat datang di channel Menggambar bersama Iza Art. Perkenalkan, saya Mr. Iza yang akan menemani kalian dalam menggambar dan mewarna ya. Hari ini kita akan menggambar. Halo teman-teman, hari ini Mr. Iza akan menggambar tema yang diminta oleh salah satu subscriber. Tema hari ini adalah persatuan dalam perbedaan. Semoga kalian suka dan simak terus videonya ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan menggambar dengan pensil untuk bentuk-bentuk dasarnya ya. Kita akan menggambar 5 buah lingkaran yang menjadi patokan untuk menggambar 5 orang yang beragama berbeda-beda. Oke, sekarang saatnya kita menggunakan spidol ya. Kita akan mulai dari seorang laki-laki yang beragama Muslim. Oke, selanjutnya kita akan menggambar seorang suster yang beragama Katolik. We'll be right back.
Oke, sekarang kita akan melanjutkan menggambar seorang perempuan yang beragama Hindu ya. Oke, sekarang 3 orang sudah jadi di sebelah kiri. Kita lanjutkan sebelah kanan ya. Kita akan menggambar seorang laki-laki yang beragama Kristen. Kita akan menggambar seorang laki-laki yang beragama Buddha. Oke teman-teman, 5 orang teman yang beragama berbeda sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan menggambar rumah ibadah masing-masingnya ya. Sebelum kita melanjutkan rumah ibadahnya,
Jangan lupa tambahkan alis untuk beberapa teman kita yang tadi Mister belum sempat memberikan alisnya. Oke, sekarang kita mulai dari tengah dulu. Kita akan menggambar masjid ya teman-teman. Kita bisa tambahkan menara masjidnya ya. Oke, masjid kita sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan gambar gereja Katolik. Oke, terakhir yang sebelah kiri kita akan menggambar rumah ibadah teman kita yang beragama Hindu. Kita akan menggambar gapuranya terlebih dahulu ya.
Ini kita boleh batasi sedikit supaya tidak terlalu tinggi areanya. Kemudian kita tambahkan detail ya. Atapnya kita buat agak tebal, tapi untuk sambungannya agak tipis ya teman-teman. Tipis, dan atap lagi. Tipis lagi, dan atap lagi ya teman-teman. Oke, untuk jumlah tingkatnya terserah kalian. Sekarang kita akan melanjutkan menggambar gereja Kristen. Kemudian kita boleh tambahkan jendela-jendela ya. Oke, terakhir kita akan menggambar tempat ibadah teman kita yang beragama Buddha. Oke teman-teman, gambar hari ini persatuan dalam perbedaan sudah selesai. Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian ya. Kalian bisa banget merequest kalian ingin Mr. Isa menggambar apa. Mr. akan selalu membaca komentar kalian dan berusaha untuk bisa menggambar sesuai permintaan kalian ya. Oleh karena itu jangan lupa
berikan like, tuliskan komentar, dan juga subscribe supaya kalian bisa request. Kalian juga tidak ketinggalan gambar-gambar dan cara mewarnai Mr. Iza selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.